Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tutorial kita pada kali ini, saya akan tunjukkan kaedah untuk kita menghasilkan satu animasi yang mudah menggunakan kaedah walkthrough. Okay, jadi kalau lihat di sini, saya akan tunjukkan kaedah untuk kita menghasilkan path ataupun laluan, laluan untuk animasi kita. Okay, ini adalah contoh animasi yang akan kita laksanakan pada tutorial ini. Okay, yang mana kita akan mengelilingi bangunan ini satu pusingan, ya. Okay, jadi saya tunjukkan di sini. Okay, kita akan bergerak mengelilingi bangunan ini satu pusingan. Okay, dan seterusnya kita akan mendaki, ya. Kita akan pergi ke view yang lebih tinggi. Okay, seperti ini, ya. Baiklah, ini adalah model bangunan yang telah kita binakan semasa tutorial yang lepas. Okay, pada tutorial kali ini, saya akan tunjukkan kaedah untuk kita menghasilkan satu animasi yang mudah dengan menggunakan kaedah walkthrough. Okay, jadi, untuk melaksanakan walkthrough, kita akan lihat pada pandangan side plan, ya. Okay, ini adalah side plan. Okay, saya klik di sini. Okay, dan kita sebenarnya kita melihat daripada atas, daripada pandangan atas. Okay, jadi untuk walkthrough ni terdapat di bawah view, di bawah view kita lihat di sini ada 3D view. Kita klik option yang ini. Okay, dan ini adalah walkthrough. Ataupun kita boleh juga klik di sini, ya, di sini, dan di sini juga ada walkthrough, ya. Okey, jadi kita klik pada walkthrough ini. Okey, dan apa yang kita lihat di sini ialah saya memilih perspektif, maksudnya pandangan saya adalah pada pandangan yang perspektif. Okey, dan offset yang ini adalah bermaksud ketinggian pandangan mata kita, ya. Daripada ground level yang ini. Okay, kita boleh pilih level mana, tapi untuk kali ini saya menggunakan ground level. Maksudnya saya hanya berada di atas tanah lah. Pada ketinggian mata saya pada 1750 mm, eh. Okay. Jadi seterusnya apa yang perlu saya laksanakan ialah saya hanya klik sahaja di sekeliling bangunan ini, ya. Okay, maksudnya saya hendak mengelilingi bangunan ini. Okay, jadi saya katakan saya bermula daripada sini, saya cuma klik, okay, then saya klik lagi, okay. Kita perlu klik beberapa point, ya, beberapa point. Okay, katakan saya klik di sini mengelilingi bangunan ini, ya. Okay, katakan sampai di sini. Okay, apabila sampai di sini, saya nak teruskan lagi untuk separuh pusingan lagi, ya. Okay, katakan saya nak separuh pusingan lagi. Okay, dan sampai di sini, ya. Dan untuk kita, saya hentikan walkthrough ni, saya cuma tekan escape, ya. Okay, jadi ini adalah ini dipanggil sebagai path, laluan. Okay, laluan untuk walkthrough saya. Okay, dan yang tiga segi ini adalah kamera angle dia, pandangan kamera dia, maksudnya dia memandang ke depan, lah. Yang ini, ya. Apa yang perlu kita lakukan ialah kita boleh betulkan sedikit laluan ini, ya, sebab nampak macam agak tidak menarik di sini. Okay, jadi kita pergi edit walkthrough. Okay, di sini edit walkthrough. Okay, dan di sini ada control. Okay, control ni adalah kita boleh pilih, ya, kita nak edit apa sekarang ni. Katakan saya nak edit path. Okay, saya klik dekat path ni. Okay. Dan saya boleh betulkan sedikit, ya. Saya boleh betulkan. Katakan saya seperti ini. Okey, dan ini di sini sedikit. Yang ini mungkin rapat sedikit. Okey, ini bergantung kepada kreativiti masing-masing, ya. Okey, contohnya saya mau lebih kurang macam inilah. Okey. Okey.
Dan sekiranya saya nak apa kan saya nak edit kamera yang ini adalah active camera, maksudnya saya nak tukar dia punya arah pandangan kamera tersebut ya. Kalau macam ini dia memandang ke depan, sedangkan saya nak lihat kepada apa ni, kepada bangunan ini. Okey, jadi caranya mudah sahaja. Okey, kita di sini ada bulatan berwarna magenta ni, kita pusingkan dia, gerakkan dia menghala kepada bangunan kita ya. Okey, dan untuk pergi ke sini kita klik pada previous keyframe ya. Okey, previous keyframe dia akan beranjak kepada frame keyframe yang sebelumnya. Okey, dan kita pun boleh tukar. Okey, dan kita teruskan sehingga habis ya. Dia habis. Okey. Okey, kalau ini adalah perkara ini akan apa ni? Ini adalah perkara biasa apabila kita klik tidak kena pada keyframe tersebut ya. Okey, no. Okey, saya pergi keyframe. Okey, dan dia. Okey. Previous, okay, previous lagi, sekarang kita tekan yes ya, untuk quit. Sekarang saya sudah selesai mengubah pandangan kamera ya. Okey, apa yang perlu saya buat seterusnya ialah saya pergi open walkthrough. Okey, untuk melihat walkthrough yang telah disediakan sebentar tadi ya. Untuk melihat keseluruhan bangunan, kita perlu set sedikit di properties ini. Okey, kalau kita lihat di sini ada file clip active ni, kita kena uncheckkan dia ya. Uncheck. Okey, baru kita akan nampak keseluruhan bangunan. Okey, dan kita akan boleh besarkan sedikit frame dia. Okey. Jadi untuk ini kita kena lihat kedua-duanya sekali ya. Side plan dengan animation ni, walkthrough ni. Okey, jadi caranya ialah kita saya keluarkan ini dan letakkan dia di tepi ya. Di tepi, jadi saya ada dua display dekat sini. Okay, jadi yang ini adalah untuk side plan dan ini adalah untuk walkthrough. Eh. Untuk yang ini, okay, kalau saya gerakkan next keyframe, okay, dekat ini kita boleh terus lihat. Ya. Okay, contohnya di sini, pandangannya tidak nampak keseluruhan. Eh. Okay, jadi kita boleh adjust semula kita punya apa ni, kamera. Eh. Untuk bagi nampak dia penuh. Okey, kita pergi kepada next. Okey, yang ini pun sama, tidak berapa cantik lah. Okey, jadi kita boleh adjust lagi pandangan dia. Okey, kita lihat yang ini nampak. Okey, kita tekan next frame. Okey, kita lihat. Okey. Di sini kita kena patah balik ya. Ini adalah yang penghujung animasi kita. Kita kena patah balik dia ke sini ya. Okay, jadi saya patahkan balik. Okay, kembali kepada asal. Kamera kita telah berada di permulaan animasi. Okay, saya aktifkan bahagian walkthrough di sini. Okay, dan kita edit walkthrough. Kita boleh play ya. Okay, kita mainkan animasi kita. Okay. Dan inilah rupa animasi kita, walkthrough yang telah kita setkan sebentar tadi.
Okay, setelah kita menghasilkan walkthrough ini, kalau kita lihat pada project browser, okay, telah wujud satu segmen yang baru yang di sini. Okay, kita sudah ada walkthrough lah. Okay, walkthrough 1 maksudnya ini adalah walkthrough 1 Okay, jadi sekarang saya akan tunjukkan pula bagaimana sekiranya kita ingin mengubah ketinggian kita, apabila kita mengelilingi bangunan ini. Okay, caranya kita akan pergi kepada 3D, pandangan 3D okay, untuk memudahkan mengubah keduduk aras, ketinggian aras. Okay, jadi di sini, ini adalah pada pandangan 3D. Okay, jadi apa yang kita perlu buat ialah kita edit walkthrough. Okay, kita edit path dia. Path dia. Jadi control di sini kita tukar kepada path. Okay, kalau kita lihat di sini, saya tukar pun adjustkan sikit pandangannya. Okay, jadi okay. Jadi di sini apa yang kita perlu buat ialah saya perlu naikkan dia, bagi dia tinggi di sini. Okay, jadi kan contohnya saya yang ini adalah saya naikkan dia, bagi dia tinggi melepasi atap bumbung bangunan tersebut. Okay, katakan di sini. Dan yang ini pun saya akan naikkan sikit. Okay, dan yang ini saya akan naikkan sikit. Dan juga yang ini. Okay. Okay, dan ini sikit. Okay. Jadi kalau kita lihat di sini, okay, kalau saya pusingkan sikit, kita akan lihat dia seolah-olah dia membuat satu pusingan. Okay, membuat satu pusingan, dan apabila sampai kepada pusingan yang berikutnya, dia mula mendaki mendaki ke atas. Okay. Jadi ini adalah satu, sekiranya kita ingin membuat pandangan seperti pandangan mata burung. Okay. Jadi okay, kita lihat pada kita punya animation kita ni. Okay, kita okay, sekarang kita lihat kepada bahagian walkthrough ini. Okay, apa yang kita perlu buat ialah kita pergi kepada edit walkthrough yang ini. Okay, dan kita akan mulakan semula. Seandainya kamera kita berada di hujung, kita kena patah balik. Kita kena patah balik pergi kepada permulaan path kita, okay, dengan cara kita previous keyframe. Tapi yang ini memandangkan dia telah berada di permulaan path, jadi saya tidak perlu kembalikan dia lah. Okay. Jadi di sini apa yang di walkthrough ini, dan saya cuma tekan play di sini ya. Okay, dan kita lihat dia kita mengelilingi bangunan tersebut. Okay, dan apabila kita telah sampai kepada satu pusingan, pandangan kita mula mendaki ya. Okay, kita mula mendaki daripada sini. Okay, kalau kita lihat semasa kita mendaki tadi, ya, semasa kita mendaki, pandangan kita tidak berapa cantik. Saya klik dekat pada next ni. Okay. Kita lihat. Okay, apabila kita mula mendaki, pandangan kita tu tidak berapa cantik. Okay, dia dah mula turun ke bawah. Okay, apabila sampai di sini, kita akan lihat dia mula hilang daripada pandangan. Okay, kalau saya patah balik, okay, di sini dia sudah mula hilang daripada pandangan. Okay, kalau kita klik sini, okay, dia semakin hilang dan akhirnya dia tinggal sedikit saja. Okay, jadi apa yang perlu kita buat ialah kita kena adjust kamera semula. Okay, maksudnya pada point yang tiga, point yang terakhir ni, kita perlu turunkan sedikit angle sudut pandangan kamera tersebut ke bawah. Untuk kita mengubah pandangan kamera, kita klik semula kepada path ini. Okay, dan control ini kita tukarkan kepada active camera. Kita tukar pada active camera.
Okey, jadi di sini kalau katakan contohnya sekarang kamera buat ada di sini, okay, kita boleh tundukkan dia, kita turunkan dia sedikit. Jadi kita akan nampak lebih apa ni, lebih jelas rumah kita tu. Okey, sebab itu kita pergi pada edit walkthrough dan kita pergi kepada next keyframe. Okey, kita akan pergi ke sini dan kita boleh turunkan dia sikit bagi pandangan tu lebih jelas ya. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada next keyframe dan kita apa ni, kita bagi lihat bangunan itu nampak kelihatan penuh ya. Okey. Okey, jadi inilah kaedah dia. Okey, jadi sekarang ni apa yang setelah kita sudah adjust kamera ni, kita boleh lihat semula kepada walkthrough kita. Kita pergi kepada open walkthrough. Okey, kita klik yang ini dan kita, okey, seperti biasa yang kamera ni perlu dipatah balik ya kepada permulaan. Okey, kita akan pergi pada previous. Okey. Previous dan kita tekan play ya. Okey, dan kita lihat semula pada walkthrough kita. Okey. Okey, jadi setelah kita mendapat satu animasi yang mudah ini, okay, apa yang kita perlu buat seterusnya ialah kita kena export ya. Export animasi ini kepada file yang lain ya. Okey, jadi caranya ialah kita pergi kepada kepada file. Okey, dan di sini ada export. Okey, kita okey, kita di sini kita ada images and animations di sini. Kita export walkthrough. Okey, di sini akan diberi beberapa pilihan untuk kita setkan walkthrough kita. Okey. Sebagai contohnya di sini frame per second. Okey, maksudnya dalam satu saat berapa frame yang akan ada. Okey, semakin tinggi frame ni semakin cantiklah dia akan, dia akan smooth saja dia punya apa ni animasi. Tetapi apabila terlalu banyak frame, bermaksud file kita akan menjadi lebih beratlah. Okey. Dan di sini format, okey, format untuk visual style ini adalah kita boleh pilih, okey, sama ada kita nak dia shaded ataupun realistic ataupun dalam rendering ya. Sekiranya kita telah buat rendering, kita boleh gunakan di sini ya. Tapi untuk tugas, untuk tutorial ini saya hanya gunakan hidden line okey. Dan ini adalah dimension, maksudnya size lebar dan tinggi frame ini. Okey, dan kita zoom pada 100% dan maksudnya dia akan pergi pada size yang sebenar yang inilah. Okey, dan kita cuma perlu tekan okey saja di sini. Okey, dan kita boleh savekan di folder kita eh. Okay. Sebenarnya ada beberapa option lagi di sini, tapi kebiasaannya saya hanya menggunakan AVI eh. Okey, dan tekan save. Okey, dan ditanya compression. Yang ini memandangkan projek ini adalah sangat mudah, saya jadi saya tidak compresskan dia. Okay, saya tekan okey saja. Dan kita tunggu sehingga file ini selesai di export ya. Okey. Sekarang file kita telah siap di export. Okey. Jadi kita boleh pergi kepada folder tadi dan kita boleh buka balik file ini ya. Format AVI ya. Okey. Okey, jadi inilah animasi yang telah kita sediakan sebentar tadi. Okey, ini adalah dalam file AVI ya.